memiliki kemampuan iman dan takwa, dan juga santri ini kuat ilmu pengetahuan dan teknologi. Mundur. Mari sambut, mundur. Sana. Ini. Ini teman-teman dari TV Bar. Ya. Perancang silakan. Yuk, media. Terima kasih. Bapak Kiai yang saya hormati. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan acara. Rekan-rekan media, saya ucapkan terima kasih. Sinergitas antara Pondok Pesantren, pemerintah dan masyarakat melibatkan dunia usaha kita hadirkan, dan semoga Ikatan Pesantren Indonesia bisa berkolaborasi untuk menghasilkan santri-santri yang bisa menjadi digitalpreneur sesuai dengan program kita Santri Digitalpreneur untuk menciptakan tempat kemampuan kita, peluang usaha dan lapangan kerja bagi Indonesia emas ke depan. Matur nuwun, Pak Kiai, kami siap berkolaborasi. Ya. Bang Sandi, ada pertanyaan apa? Seperti apa sih peran santri untuk menjaga ideologi Pancasila ini? Sangat luar biasa peran santri. Santri di garda terdepan karena santri memiliki pengetahuan keagamaan, keumatan, memiliki kemampuan iman dan takwa, dan juga santri ini kuat ilmu pengetahuan dan teknologi serta amar ma'ruf nahi munkar. Santri ini tugasnya double dibandingkan dengan generasi muda lain, tentunya menjaga dalam bingkai NKRI Pancasila yang membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Itu harapan kita. Bang Sandi, sebutin dong contoh tokoh santri atau ulama yang jadi panutan Bang Sandi. Panutan ya Gus Dur, itu panutan kita. Juga sekarang yang lagi menjabat tentunya Pak Wapres, Pak Kiai. Ada santri sekarang di perhelatan Pilpres kita, beberapa santri malah mudah-mudahan memberikan motivasi. Tapi kalau dari dunia usaha, sekarang juga banyak santri-santri yang sudah menjadi Pecel Lele sampai yang saya kira jaringan pesantren yang jumlahnya 39.000, kalau itu ada jaringan pemasaran yang simultan, ini adalah pangsa pasar yang luar biasa. Mestinya yang dibangun adalah klaster-klaster pemasaran dari komoditi-komoditi ini. Saya yakin kalau dibina dengan baik, 5-10 tahun lagi pesantren jadi satu sebuah kapital perdagangan. Konglomerasi. Nah, ya. Terutama ketika ini kan sebuah momen yang cukup baik. Ternyata ketika ada boikot, substitutnya belum beredar. Padahal produk-produk santri banyak sekali. Ini persoalan sebenarnya hanya permusuhan jaringan pemasaran. Nah, ini yang kita cita-citakan. Soal entrepreneur santri yang disebut menteri itu gimana ini? Entrepreneur saya punya pesantren sudah punya mandiri itu sudah dari bakul rongsokan besi sampai bakul
IT ada. Sesuai dengan visi visi ini, mandiri, berdaya, inovatif, madain. Oke. Siap ya. Ya.